Oke, Bang Lutfi langsung mulai aja ya. Jadi mungkin untuk di awal, mungkin Bang Lutfi bisa ceritain dulu kayak nama lengkap Bang Lutfi, terus umur, terus pekerjaan dan lain-lain sebagainya gitu, Bang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya, AA Ulu sama Teteh Maulida. Saya diberikan apa nih kehormatan jadi ngisi untuk mata kuliah apa tugas kuliahnya ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak eksplor sama-sama belajar sama-sama sharing di sini nanti. Terima kasih sekali lagi. Nama saya Lutfi. Nama lengkapnya Muhammad Syahri Lutfi. Umur masih 19 tahun ya guys, jangan lupa itu. Pekerjaan karyawan swasta di satu bank di Jakarta. Pekerjaan sampingan juga ada usaha lain kecil-kecilan. Terus pendidikan S1-nya FISIP UI, S2-nya Magister Keuangan Syariah Trisakti. Sekarang lebih dikenal sebagai bapak-bapak lompat. Kurang menarik sebenarnya bapak-bapak lompat, siapa yang mau nonton gitu kan. Kalau tampilannya kayak Maulida, gitu kayak Ulu kan keren, muda gitu. Ini bapak-bapak ngelompat-lompat siapa yang mau nonton gitu. Tapi alhamdulillah ternyata pilihan olahraga yang baru ini diminati oleh masyarakat sehingga jump rope menjadi suatu alternatif atau pilihan yang baru gitu. Saya dikenal sebagai salah satu influencer atau founder tepatnya dari Jump Rope Indonesia. Komunitas yang berdiri sekitar tahun 2019 akhir sebenarnya. Cuman agak-agak resminya di awal 2020 atau Maret gitu. Waktu kita mulai itu cuma berdua. Saya dan kawan saya namanya Yura. Ya kita berdua bapak-bapak lompat gitu. Nggak ada yang menarik juga untuk dilihat gitu. Viewersnya rendah, nggak ada yang mau follow. Terus kita bikin juga gitu-gitu doang, skillnya masih tangannya melebar, yang hampir terbang tuh dikit lagi gitu kan, segala macam. Tapi ternyata ada orang yang ngeliat, pengen ikutan. Mulai ada tuh ada cewek-cewek, kayak dulu pertama-tama tuh Linda, Debbie gitu. Mulai nih menarik nih ada cewek nih, ah, daripada liat bapak-bapak mulu, mendingan liat yang cewek-ceweknya gitu kan. Terus mulai lagi ada cowok-cowok segala macam. Pas mau kita kumpul, kejadiannya adalah pandemi pertama. Kalau teman-teman ingat kan pandemi pertama itu kapan? Maret 2020 kan? Yeah. Nah, Maret 2020 kita mau ngumpul malah nggak bisa gitu. Wah udah down duluan tuh tadinya kita pengen ngumpul, udah seru-seruan, malah nggak bisa. Tapi ternyata ini blessed in disguise ya. Yang tadinya kita pesimis untuk ini jadi rame, ternyata malah jadi rame. Tahu nggak kenapa? Karena ketika pandemi, semua orang dipaksa tinggal di rumah. Pilihan olahraga sangat terbatas. Lari susah, sepeda apalagi, ke gym nggak mungkin, main bola nggak ada. Semua harus menjaga kesehatannya di rumah masing-masing. Disitulah jump rope mulai masuk menjadi opsi gitu. Perkenalannya segitu aja dulu kali ya. Mungkin kita bisa lanjutin dengan interaktif diskusi. Ya, itu sebenarnya udah banyak ini sih menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah sih Bang. Mungkin untuk di awal paling kita mau coba gali ini dari Bang Lutfi sendiri sudah sejak kapan dan mulai dari kapan gitu menjadi seorang influencer di satu platform tentang olahraga itu jump rope ini gitu Bang. Oke, sebenarnya pertama ya kita atau gue pribadi tuh nggak ada niat untuk jadi influencer sebenarnya atau content creator gini-gini gitu. Yang gue pengen cuma adalah jump rope lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Orang yang tadinya jump rope cuma gini-gini doang, gini-gini tuh dalam artian kata lompat-lompat doang tuh nggak lompat-lompat doang loh, banyak skill lain, banyak trik lain yang bisa kita pelajari gitu. Dan akhirnya kan jadi challenge setiap hari kan, dan itu membuat kita terus berpikir, terus menstimulasi otot kita, otak kita gitu kan. Itu jadi dampaknya sehat banget. Nah, dimulai tuh pertama di Instagram gitu kan. Instagram nggak rame, sama sekali nggak rame. Itu inget banget tuh, itu sekitar, dari 2020 tuh, berusaha banget naikin di Instagram itu nggak rame-rame sama sekali. Sampai kalau nggak salah itu Februari atau Januari, dari si Linda tuh mulai pecah satu konten dia.
dia di Senayan cuman criss-cross sederhana, terus sama ada gue di belakangnya lagi kayak apa ngejek cengcengin dia gitu deh, itu pecah kontennya. Terus gue rasa pikir kayak kita harus beralih deh dari Instagram ke TikTok gitu. TikTok itu kan platform yang lebih mudah dan lebih gampang dikenal oleh anak muda masyarakat gitu ya, dan cakupannya lebih luas gitu. Kalau di piramida tuh segitiga dia paling bawah sebenarnya TikTok tuh, cuman masanya paling banyak ya kan, paling bawah. Gue inget banget tuh Maret 2021 ada yang komen tuh, gue pertama freestyle gitu loh di GBK tuh, tapi nggak rame. Tapi ada yang nanya di situ, "Bang, keren freestyle-nya masuk FYP gue. Tolong dong bang bikinin tutorial awal main jumprope, nanti tag gue ya," kata dia gitu. "Hah? Tutorial? Oh iya, kayaknya nggak ada yang bikin tutorial kan. Ya udah gue bikin tuh tutorial sederhana, simple, cuman pakai baju hitam sama rope yang unik. Satu belum ada di Indonesia, itu rope yang heavy rope yang tebel warna hijau. Jadi kontras banget gitu. Terus pakai bahasa-bahasa lucu lah gitu." Itu viral tuh langsung 400 atau 500 ribu view. Nah, semenjak itu tuh kalau ditanya Ulu kapan mulainya, gue bisa bilang sekitar Maret 2021 ketika konten gue mulai pecah gitu. Dari situ tuh gue berpikir tuh, oke, Jumprope akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dengan cara platform TikTok gitu. Tapi memang TikTok gede banget sih ya, karena si orang-orang di TikToknya juga banyak dan mungkin bisa dibilang juga jadi platform yang unik dan baru gitu. Dan ya kayak migrasi dari YouTube gitu ya, karena kan di YouTube juga maksudnya udah agak sepi dan pada pindah ke TikTok gitu ya Bang. Nah, sebenarnya awal mula Bang Luffy itu kenal sama Jumprope dan nekunin olahraga Jumprope itu awalnya dari mana sih Bang? Kayak kenal dengan Jumprope ini sendiri gitu. Kalau main Jumprope tentu kita semua udah sering main dari zaman SD, SMP, SMA gitu kan, pasti sering main. Cuman yang agak intens itu kalau bisa dibilang sekitar pertengahan atau akhir 2019. Saat itu ikut Muay Thai, kelas Muay Thai, boxing gitu. Kalau ikut Muay Thai kan pemanasannya 5 menit Jumprope kan. Nah, di situ tuh jadi gue ada kendala di tulang belakang gue, lu kalau nendang gitu nggak bisa bagus, postur formnya tuh nggak bisa bagus, nggak dapet sampai diomelin sama coach gue tuh. Cuman gue tertariknya di situ satu adalah apa, senior gue di kelas Muay Thai gym boxing itu kok pada Jumprope-nya 5 menit tuh nggak berhenti berhenti gitu. Mereka cuman basic doang lo, cuman yang single under, criss cross, single under, gitu. Sudah nggak ada lagi itu doang. Tapi kok kuat-kuat banget ya 5 menit. Nah, gue penasaran di situ. Kalau mereka bisa, kenapa gue enggak? Nah, mulai dari situ tuh gue mengeksplor Jumprope gitu. Penasaran. Nah, gue melakukan challenge diri gue sendiri. Desember 2019. Tiap hari Jumprope 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tanpa henti. Sampai, nah dari situ tuh dimulai-mulainya si Lutfi Jumprope tuh. Tapi baru kalangan terbatas ya, teman-teman. Sampai dibully sama teman sendiri, diceng-cengin. Lu ngapain sih lo sama teman tadi, lu pengen banget terkenal, lu pengen apa. Dan udah gue pengen pembuktian diri gue sendiri sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang akhir 2019 mulai menekuni Jumprope, tapi masih trik yang basic. Akhirnya sampai sekarang bisa di Instagram 17 ribu ya Bang ya? Alhamdulillah. Gokil banget sih itu, dan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa lah ya Bang. Nah sebenarnya apa sih motivasi dari Bang Lutfi itu untuk kayak mengembangkan skill di Jumprope-nya gitu? Karena kan kita lihat juga trik-trik di Jumprope udah lumayan banyak dan bisa dibilang banyak banget buat diulik gitu ya Bang ya. Dan apa sih sebenarnya yang bisa yang jadi motivasi buat Bang Lutfi gitu buat bikin jadiin si Jumprope dan trik-trik ini tuh jadi konten di suatu platform itu gitu di TikTok? Karena dasarnya tuh itu ya. Gue tuh bikin komunitas banyak lu sebelum ini, bikin komunitas bola, komunitas freeletics, komunitas radio gitu-gitu ya. Ya semua pasti memberi manfaat gitu. Cuman kayaknya kalau punya kebiasaan gitu ya, pengennya tuh kayak ini gue yakin sih bisa bermanfaat buat orang. Nah, pecahnya itu ketika gue mulai menekuni sedikit demi sedikit, ada yang ngikutin. Itu memberi manfaat buat dia. Misalkan contoh, ada temen dokter gigi, dia punya penyakit bengek. Istilah kerennya asma. Punya istilah ininya bengek. Nah, dia tuh kalau lari 5 menit, gak bisa lari gitu. Bengek gimana sih? Gitu kan. Kardio dia gak ada kardionya. Terus dia lihat gue main jump rope, dia beli tali juga. Dia cobain. Dia bisa 30 menit nonstop jump rope. Gue juga heran sih, gue bisa.
Artinya gitu, jam 12 ini solusi buat orang-orang yang punya masalah tertentu gitu. Ada yang bengek lah. Ada juga namanya Abah Dani ya. Itu salah satu influencer juga di Bandung. Punya penyakit namanya tulang duduk. Gak susah bergerak bangun gitu segala macam. Tapi semenjak jam 12, mungkin karena pergerakannya bagus gitu ya, tulangnya tuh jadi kuat dan bisa beraktivitas secara baik kembali gitu. Mau dia coba deh, tanya deh, namanya Abah Dani, cari orangnya. Si Ulu kenal kayaknya. Tuh, kayak gitu-gitu. Jadi ketika yang kita lakukan memberikan energi buat bermanfaat buat orang lain, energinya berbalik buat kita, kita jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi dengan jam prop itu pun menunjang dari kegiatan kita semua gitu ya. Jadi bukan bukan menjadi sibuk gitu ya. Jadi di tengah kesibukan pun ketika kita menjadi jam prop tuh bakal jadi penunjang gitu ya Bang, buat buat kegiatan kita dan segala macamnya gitu ya Bang. Iya, kita bisa bahkan ketika harusnya istirahat kita bisa mainin trik yang lain kan, bisa menunjang istirahat kita dan juga dengan tetap bergerak, jadi aktif fresh tetap. Nah sebelum Bang Lutfi ini apa kenal dan menekuni dunia jam prop tuh sebelumnya Bang Lutfi itu sibuk atau menekuni apa sih bidang lain gitu kayak sebelum kenal ke jam prop gitu? Kalau kerja biasa ya, cuman gue tuh ditarik ke belakang, gue tuh berangkat, kalau orang olahraga kan pengennya biasanya dari gemuk kurus gitu ya, Maulida, Ulu gitu ya. Gue tuh kebalikannya, gue tuh dari kurus pengen jadi sehat gitu. Gue tuh dulu tuh, gue pasti paling basic adalah main bola. Berat badan gue tuh sekitar 70-75an lah standarnya, 74-75 gitu ya. Sempat gue tahun 2016 apa 15, 15, 15 pertengahan gue sakit lo Maulida namanya, sakit hipertiroid. Itu penyakit hormon yang menyerang ke manusia. Metabolisme kita jadi tiga kali lebih banyak dibanding manusia normal. Gue sehari makan 7-9 kali, nggak jadi gemuk, malah kurus. Enak ya, makan banyak tapi tetap kurus. Tapi penyakit. Bani gini, apa kurus gitu tuyu, apa kuyu gitu. Bayangin kuyu, kuyu ngerti ya, kuyu. Nah, gue tuh rubah pola hidup. Nah, jadi kalau tahu Zaidul Akbar yang menggalakkan pola hidup Tibun Nabawi, nah, sebelum dia mulai, alhamdulillah gue sudah memulai dengan diri sendiri. Mandi sebelum sholat subuh, tidur siang, minum madu, bekam, gitu-gitu gue udah coba jalan, dan itu merubah pola hidup gue. Yang tadinya gue divonis sama dokter harus minum obat seumur hidup, cuma 8 bulan, 6 bulan gue udah berhenti. Penyakitnya parah itu, sampai tangan gue tuh tremor, jantung gemeteran, kolaps di tengah jalan, berat badan turun, itu parah banget gitu. Nah, gue merubah pola hidup, nah akhirnya dari 75 standar, turun jadi 64, sakit, rubah pola hidup, segala macam, naik berat badan jadi 80 kilo. Betapa cabinya gue ya. Nah, karena udah cabi banget, lalu tuh, kayaknya harus olahraga deh gitu kan. Nah, olahraganya pilihnya adalah gue tuh nggak pernah ke gym. Maksudnya nggak bukan nggak pernah ya, maksudnya nggak pernah yang langganan ke gym, main beban, sewa PT gitu tuh gue mungkin belum nyaman hal itu. Nah, gue olahraganya cari apa nih bro sebenarnya? Ada ketemu namanya Freeletics. Itu yang kayak burpees, push up, pull up, squat gitu gitu doang sebenarnya hal yang simple gitu. Tapi gue lakukan itu. Alhamdulillah tuh langsung 3 bulan six pack, nggak pakai suplemen, nggak pakai apalah, nggak perlu pakai beban, pakai pilates doang. Beralih ke kalistenik, terus ke Muay Thai, baru jam pro gitu. Nah, balik lagi ke ini Bang, ke dunia per jam propan yang udah Abang tekuni gitu ya. Nah, hingga saat ini tuh Bang Lutfi udah pernah dapat penghargaan apa sih Bang? Kalaupun kalau ada gitu perpenghargaan tentang jam propnya ini sendiri gitu yang melekat pada diri Bang Lutfi gitu. Kalau penghargaan sih mungkin belum ada ya, karena kan kita belum ada lomba-lombanya ya Ulu ya, Maulida di Indonesia. Cuman ya gue gak tahu nih, mungkin pengakuan diri sendiri dulu deh sebelum orang lain lah gitu ya. Paling gak dari gue bisa gue akuin, alhamdulillah waktu Oktober 2020 ya, Oktober 2020 gue orang Indonesia pertama yang jadi brand ambassador Elevate Rope.
orang Indonesia pertama. Setelah itu ngebuka jalur buat jumpers-jumpers lain untuk jadi brand ambassador. Nah, dari situ tuh gue coba buka kayak pre-order gitu loh, yang beli dari teman-teman deket, saudara gitu. Lama-kelamaan kerjasama sama Yura yang teman sebagai founder Jumper Indonesia juga. Saat itu gue juga dideketin sama brand lain dari Inggris, masuk ke gue, Lutfi, kita mau kerjasama, mau nggak jadi distributor? Padahal gue udah kerjasama sama Elevate. Oh ya, Elevate itu dari Belanda. Gue udah attach sebagai BA, buka pre-order sekali, kayaknya kelihatannya bagus, dari Inggris deketin ke gue. Mau nggak jadi distributor juga gitu? Tadi dulu saya udah kerjasama sama Belanda. Oh tenang, yang Belanda itu teman deket gue. Nanti gue meetingin, kata orang Inggris itu. Namanya Coach Chris. Akhirnya Coach Chris meeting sama Geraldo. Geraldo itu ownernya Elevate Belanda. Coach Chris dari Inggris, mereka meeting, memutuskan, buat Indonesia yang masuk Elevate dulu gitu. Dan akhirnya saya jadi distributor official pertama juga di Indonesia dan satu-satunya gitu. Dan belakangan ini, alhamdulillah, baru kemarin jadi certified Jumprope Training Coach level 1 Badilis program. Tahu. Oke, keren ya. Bisa awalnya kayak aduh apa nih gitu, pandemi diem-diem aja, tapi sampai mesti jadi brand ambassador. Tadi mungkin sempat kelewat kan, abang sama teman-teman mungkin bikin di TikTok sama Instagram juga, mungkin tadi saya sempat lihat-lihat. Untuk bikin kontennya itu ada kesulitan nggak sih, kayak atau mungkin punya planning hari ini harus ngasih konten apa, atau kayak ya udah dijalanin aja gitu, bikin konten ya bikin, enggak ya enggak gitu, atau gimana? Ini kita sharing ya. Kalau pengalaman gue bikin konten itu benar-benar harus dapat moodnya, jangan dipaksain. Kelihatan kok kalau kita jadi gini. Kalau dulu kan kayak bikin konten di platform tuh kayak pengen sok terkenal, pengen jadi influencer, selebgram, whatever you call it lah, TikTok, apalah gitu-gitu segala macam. Tapi nggak gitu sekarang. Hidup tuh dinamis, teman-teman. Gue juga dulu tadinya benci banget sama TikTok, tuh nggak suka TikTok, joget-joget nggak jelas segala macam. Tapi nggak bisa gitu. Hidup tuh sangat dinamis. Perubahan selalu ada dan kita harus selalu adaptif terhadap perubahan, ya kan? Jadikan konten itu adalah karya kalian. Jadikan konten itu adalah sesuatu yang kalian pengen sampaikan ke orang. Bukan sekedar joget-joget gitu. Kalau di cek scroll, gue nggak pernah yang joget-joget gitu deh di konten gue. Dan mayoritas gue selalu pakai celana panjang gitu, untuk menjaga aurat, tetap menjaga aurat lah intinya. Kan banyak yang buka baju kan, influencer olahraga lain. Gue masih berusaha untuk menjaga aurat gitu. Kalaupun nampilin tuh kayak nggak semuanya gitu. Itu pesan dari gue gitu. Nah, itu tuh harus dapat dari kita dulu, mau lidah maksudnya. Lo mau ngapain nih, mau nyampein pesan apa hari ini, atau minggu ini, atau bulan ini gitu. Nah, yang gue alamin adalah gue bikin dulu aja nih yang pecah. Kalau di TikTok kan ada komennya banyak tuh. Nah, itu dibikin listnya. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan ini, bisa dengan ini. Nah, itu kan jadi kita bisa schedule kan gitu. Terus kalau emang ini tips juga sih, kalau emang pengen baru mulai, usahakan one day one post. Tapi itu benar-benar dipikirkan dari hati, bukan sekedar pengen gaya-gayaan, tapi ada pesan di situ. Gitu. Nah, kesulitannya paling adalah kalau pengen ngepost tapi gagal mulu, misalkan misalkan gerakannya mau misalkan crisscross gitu, tapi nyangkut mulu, nggak dapet mulu gitu. Ah, itu kayak itu jangan dipaksain deh, mendingan gak usah ngepost, daripada ngepost tapi jadinya kayak ya bebas ya, tapi tergantung strategi juga nantinya. Cuman pengalaman gue, kalau emang kita maksain itu ujung-ujungnya kayaknya kontennya kelihatan kok kita maksain, karena kan karya kita. Oke, jadi harus sepenuh hati ya, kayak jangan ya udahlah bikin-bikin aja gitu, menangin target. Itu dia. Oke. Sama, oh ya tadi sempat, mungkin barangkali ada yang belum, tujuan buat mendirikan komunitas Jumprope itu apa? Tujuannya? Ya. Visi-misi kita tuh sebenarnya
dari awal tuh cuman yang gue sama Yura ya, kita kan berdua founder, co-founder dan co-founder lah ya. Itu cuman pengen setoran progres latihan kita di situ, nggak tahu nanti jadi seperti ini gitu, sampai ribuan orang yang ikut gitu, bahkan bisa jadi kenal sama Ulu, sama Maulida gini kan. Cuman pengen progres latihan, terus akhirnya berjalan seiringnya waktu, kita bikin program. Bikin program saat itu mengundang influencer jump rope dari luar negeri untuk isi sharing session di kita. Beberapa kali waktu itu dari Malaysia, Amerika, Filipina, dan beberapa macam negara lain. Gitu. Sampai akhirnya dari Filipina ada salah satu namanya Coach Don, Happy Fingers. Dia ikut sharing session kita, dia kasih masukan di situ. Kalian udah punya komunitas yang baru nih, di Indonesia tuh belum pernah ada komunitas yang seperti ini. Kayaknya kalian harus membuat komunitas ini merepresentasikan negara kalian. Gitu. Akhirnya muncullah nama. Tadinya nama kita tuh Jump Rope Slaves, JRS gitu, bukan JRI. Karena ya nama orang kita berdua kayak bucinnya jump rope gitu kan, slave tuh budak kan. Bucinnya jump rope gitu. Akhirnya kita bikin keputusan kayak harus merepresentasikan negara nih, supaya mencakup semua area gitu kan. Jadilah Jump Rope Indonesia. There, itu mulai pecah. Kan keren ya, Jump Rope Indonesia gitu kan. Mewakili negara. Akhirnya ngeteknya juga enak. Mulai dari situ juga nih, akhirnya kita menjadi wadah buat jumpers-jumpers se-Indonesia untuk minimal kalau mereka mau share progress trick mereka, share influence mereka, ada tempatnya di situ. Nah, mulai deh. Tadi itu susah banget Mulida bikin di kota-kota lain. Gue ambil contoh ya. Gimana Bandung bisa mulai rame? Itu dari TikTok. Gue sering nge-live dulu, nge-live, nge-share gerakan-gerakan gue, ngajarin sembari TikTok. Mulainya tuh dari Puji sama Firza yang sering banget nonton TikTok gue. Nah, dari situ tuh mereka akhirnya ngumpul, ketemu Ulu. Ulu tuh sebenarnya udah mulai dari lama, apalagi Abah Dani. Udah mulai dari sebelum Jerry ini berdiri. Cuman karena tadi wadahnya nggak ada, mereka juga jadinya nggak ada lingkungan yang sportif kan. Ya udah gitu. Kita nggak ada gerakan untuk dipacu gitu. Jadi ya, akhirnya dengan adanya komunitas, ada wadahnya, semua saling support, semua saling progres, memberikan influence yang baik buat semuanya. Jadi gitu. Oke, jadi ada pemantik buat, oh ya udah nih adain aja gitu ya, nggak cuma di Jakarta, mungkin jadi kota-kota lain juga ada karena lihat video Bang Lutfi. Yang memberanikan Bang Lutfi sama temennya untuk, oh ya udah nih adain aja gitu, merepresentasikan negara itu apa? Karena saat itu kita udah beberapa kota member kita dari Jakarta, iya ya, Bekasi. Bandung cuma satu orang waktu itu, namanya Agis Amuba. Tapi bukan di Bandung juga ya, di Kabupaten Bandung ya, Ulu ya. Soraya apa di mana gitu. Nah, itu lebih jauh lagi jadinya. Nah, Bandung udah ada, Aceh ada, Malang ada, Bali ada. Ah, kayaknya kok. Itu udah dari beberapa daerah udah cukup deh kayaknya. Kalimantan juga ada kalau nggak salah saat itu. Yang belum kita jamah saat itu Sulawesi, Makassar, NTT, NTB gitu-gitu belum. Cuman udahlah cukup pakai nama itu deh. Pikirnya tuh dulu gue spontan gini. Nama ini harus kita ambil duluan sebelum orang lain ambil. Lebih baik kita yang mulai dari awal beneran pemakai nama itu. Jangan kita nggak pakai nama itu, nanti ada orang tiba-tiba pakai nama itu. Nah ini siapa gitu. Anak baru, orang baru, nggak jelas pakai nama itu. Gitu. Dan namanya tuh apa ya, enak aja. Jump Rope Indonesia emang agak lama, agak panjang sih. Jump Rope Indonesia panjang sih pecahan katanya. Cuman kalau disingkat JRI, keren aja. Gitu. Dan banyak sih dari sini Molida kita bisa harapan kayak nanti someday kita bisa jadi ada legitimasi dari Menpora mungkin, bisa ngirim atlet ke luar negeri mungkin. Kayak Ulu ini kan dia bisa TJ Open itu susah banget ya. Baru 3 orang di Indonesia yang bisa trik dia. Siapa tahu bisa mewakilkan Indonesia di, I don't know, Singapura, Thailand, Malaysia, ada kejuaraannya, kan kita bisa.
bisa ada wadahnya gitu. Dari mana? Dari JRI. Selesai. Dari mana? Dari rumah. Kan nggak asik kan? Gitu. Ya, kalau kalau udah ada wadahnya, udah ada yang menampung, kita juga mungkin ya, member yang lain gampang ya untuk apa memberi ngasih identitas dirinya ke orang luar. Mungkin ada lika-liku nggak sih dalam membentuk komunitas ini sampai kayak sebesar ini? Keren banget. Saya lihat IG-nya. Pasti ada lika-likunya. Orang lihatnya tuh, wah sekarang gede gitu, rame, banyak, viral, happening gitu. Tapi waktu mulainya tadi dibilang saya tuh sampai bahkan dibully sama teman-teman saya sendiri. Ini ada kalimat yang bagus ya. Kenapa orang as orang yang nggak kita kenal lebih support dibanding orang yang kenal kita akan kurang mensupport kita dibanding orang yang baru kenal. Tahu nggak kenapa? Karena kebanyakan orang yang sudah kenal sama kita maunya stay sama dia, nggak mau maju. Maunya ya udah lo mau gue aja. Maunya lo akan gue bully sebagai bahan bercandaan terus. Padahal tadi gue bilang hidup tuh dinamis, selalu berubah. Itu dia karena waktu mendirikan ini tantangannya tuh justru dari teman-teman sendiri yang dekat sama gue, mau tidak gitu. Gue dibully sampai gue dikata. Tapi itu jadi doa. Dulu tuh gue lompat sendiri, lo ngapain sih lompat-lompat sih, Fi? Pengen jadi ketua asosiasi lompat Indonesia lo. Sumpah nggak bohong, itu ada omongan berkali-kali gue dicuit. Wih, ketua asosiasi Indonesia nih, ketua lompat tali asosiasi Indonesia. Itu gue dibully tiap hari gitu. Sampai gue inget banget dan gue masih simpen videonya. Kita lagi kumpul-kumpul gathering berapa orang gitu, 20-30 orang di restoran. Terus ada games gitu. Tahu nggak gamesnya apa? Buat dapat hadiah, coba cosplayin lompatnya Lutfi gitu. Cosplayin lompatnya si Lutfi. Pasti lompat-lompat gaya-gaya gitu. Ketawain semua seruangan, dapat hadiah. Gue bawa ketawa aja. Ini gue sering omong ya, quote sekali ini. Semua ucapan adalah doa, bahkan bulian adalah doa. Jadi kalau kalian dibully, tawain aja balik. Dicengin, tawain aja balik. Serius. Someday, itu akan jadi doa kok. Gitu loh. Gue gak nyangka kok bisa sampai Jamrup Indonesia follower 11.500 lebih. Follower gue bisa 17.000. Bisa kenal ulu, bisa kenal artis-artis, bisa kenal pejabat. Melakukan yang kita senengin, dibayar kadang gitu ya. Di ekspos di TV, senasional. Dari dibully. Bahkan ada satu temen gue yang, waktu itu gue, ya namanya kita berusaha mendapatkan brand. Gue mention gitu di brand itu di Instagramnya, support kami dong dari Jangkrop, bla 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 gitu ya. Dibalikin, woi lu pepe terus sih, usaha terus gitu gitu segala macam. Gue dicengin di situ nya di platform sosial media gue dicengin gitu. Usaha terus sih, usaha terus. Iya nggak apa apa. Dan lu tahu sekarang, Molida, lu udah tahu ya. Alhamdulillah brand itu support gue dari atas sampai bawah. Dan brand itu mengekspos gue besar-besaran di Instagram media juga. Itu brandnya sepatu dari luar negeri. Tuh. Makanya kalau tantangannya kalau ditanya, justru mentalnya dulu sih, siap-siap aja dicengi. Gitu. Lu pengen banget terkenal lo, nih cara terkenal sama gue nih, bikin YouTube. Dia bilang, dia bikin YouTube, dia YouTube-nya mati, alhamdulillah gue udah membawa Jamrup diterima lah di masyarakat. Gitu. Wow, tantangannya sih justru teman-teman sekitar sendiri. Tapi alhamdulillah sih, gue sekarang punya teman se-Indonesia yang sangat-sangat suportif. Jamrop Bandung, wah itu dah. Aduh dah, nyerah gue, nyerah. Keren, keren banget. Malah Jakarta yang datang cuma 20-an, Bandung hampir 40, dua kalinya. Kayak gitu-gitu. Iya, ternyata justru malah dari teman sendiri ya yang deket, bukan yang ngedukung, malah apa sih kamu ya? Iya. Kan ini keren, ini bagus ya ceritanya. Mungkin ada pesan dari apa Mas Lutfi buat anak-anak muda gitu, mungkin buat ulu aku yang kayak baru kuliah. Semangatnya tuh dapet banget gitu, kayak nggak nyerah meskipun tadi udah cerita dibully segala macem. Nah, biar anak muda itu kayak
suka sama yang hal yang dia suka tapi nggak udahan gitu, kayak nggak konsisten gitu. Gimana? Apa pesan-pesannya gitu? Harus gimana? Pertama tuh kalau ini pengalaman gue ya, gue lihat adalah lo harus patient di situ dan konsisten. Dua itu doang sih. Nanti semuanya akan ikut kok. Kalau lo punya patient, itu kelihatan kok dari karya lo, dari apa, dari gesture, dari cara ngomong, dari pembawaan tuh akan lihat patient. Konsistennya itu orang akan bertanya. Karena kalau kita cuma sekali, oh udah selesai. Dua kali, oh udah kan hilang. Tiga kali, ah lu sudah nggak ada atau apa. Tapi kalau lu akan tuh konsisten, itu orang baru lihat, lah dia masih aja nih jamprok, udah sekian minggu, dia masih jamprok udah sekian bulan. Itu ketika orang bertanya, itu adalah energi buat kita. Jadi patient, konsisten, dan mulai, dan make sure lu mulai duluan. Kalau lu mulainya belakangan, itu bisa dua hal ya, bisa lu jadi si pengikut atau bisa lu jadi hilang karena lu meniru originalitas yang sebelumnya gitu. Karena jujur aja, JRI ini adalah komunitas kedua. Komunitas pertama ada namanya IJRC Indonesia Jamrock Community. Cuman kalau gue bilang skillnya jago banget, passionnya ada, tapi nggak konsisten. Akhirnya dia mati di pertengahan 2019. Gue juga nggak tahu IJRC itu apa dulunya gitu. Gue bikin aja JRI. Satu lagi teman-teman nih selalu adaptif terhadap perubahan. Kalian kan anak muda nih, generasi Z ya. Itu tuh kalian dilahirkan dengan banyak fasilitas gitu kan. Dan tidak telat gitu loh. Mau lidah ulu, memulai apapun sekarang, itu akan dilihatnya keren aja. Dan relate. Kayak gue nih coba. Tantangan gue adalah apa? Bapak-bapak lompat-lompat. Ya kan jadi enggak. Bapak-bapak lompat-lompat di TikTok, siapa yang mau nonton. Enggak bohong, mau lidah. Lu cek di komentar gue. Ada yang komen gini, Bang, kalau aja lu mulai lebih muda dan lu lebih ganteng, lu akan lebih viral. Gak bohong, ada tuh kalimatnya. Wah, berarti gue emang tua dan gue gak ganteng nih. Ya kan? Kasarnya gitu kan. Cuman ya udah, gak apa-apa gitu. Nah ini waktunya untuk kalian gitu. Karena udahlah, itu aja lah. Patient, consistent, start from now, start early. Dan kalian ini udah banyak mendukung, banyak didukung. Karena relate banget. Apapun yang kalian pastikan relate kok. Beneran. Coba aja bikin. Apa gitu. Misalkan makanan apa yang baru. Nah, rame deh pasti. Iya, keberanian harus ada memang. Kayak, aduh kalau ragu nggak akan, kalau ragu nggak mulai-mulai, ntar kapan bisanya. Sama yang terakhir mungkin, Mas. Kan tadi untuk itu secara umum ya, sekarang harapan Mas Lutfi buat komunitas ini sendiri ke depannya itu kayak gimana? Kan banyak, mungkin banyak anak-anak muda juga yang join ke apa, yang join ke Jamrock gitu. Harapan dari Mas Lutfi di Jamrock Indonesia ya, khususnya besar harapannya adalah ini jadi besar dan jadi lestari. Dan yang gue pengen ini adalah Jamrock Indonesia is not Lutfigo, but Jamrock Indonesia is all of us. Selama ini kan ya JRI adalah Lutfi gitu. Ini yang gue tangkap ya. Gitu. Nah gue nggak pengen itu gitu, karena gue udah tua nih, udah 19 ya tadi sorry. Biar konsisten namanya di awal. Gue udah 19 nih. Umur kan pasti ada gitu kan. Kayak kemarin baru sembuh dari cedera tuh gue sempet hilang. Kalau gue gak ada nanti Jerry gak ada juga dong. Ya gak gitu lah. Gue pengen ini jadi legacy gitu warisan. Harapan gue adalah ini jalan dengan baik. Memberi manfaat dengan cara menjadi industri yang baru. Kenapa industri? Gue bilangnya. Kalau industri itu akan memberikan kesejahteraan dan manfaat buat lingkungannya. Coba aja. Misalkan kayak di Solo. Ada industri apa di sana di Solo? Tekstil kan? Hidup kotanya, hidup warganya, jalan.
bisa ngimpor keluar, dikenali di Indonesia. Seperti itu. Nah, kenapa gue kalau ditanya, pasti gue juga pengen jadi industri. Kalau ini jadi industri, ini akan jalan. It's not Lutfi anymore, it's Jamprop Indonesia. Ya, de facto-nya gue adalah founder. Itu de facto aja gitu. Ya, semua orang tahu. Cuman, ini harus jalan. Dengan atau tanpa gue gitu. Biar ini luas. Dan yang pasti adalah memberikan manfaat. Kalau ini jadi industri, pertama nih. Gue pernah bilang dulu, this gonna be big. Lu pasti pernah sering dengar. Ini akan jadi besar, ini akan jadi besar. Ini akan jadi industri, ini industri. Alhamdulillah, sekarang kita ada penyedia tali, ada penyedia matras, dan penyedia outwear yang banyak mendukung hal ini. Kalau ini jalan, orang tuh udah lebih melek akan kesehatan semenjak pandemi kan. Harus jaga kesehatan nih, apa segala macam. Industri kesehatan itu akan makin luas. Dan yang terbaru sekarang, kita ada jasa coaching. Gue pengen banget kota lain punya jasa coaching juga. Setiap datang ke gue demand, gue data dulu nih. Kita ada timnya gitu, kita data. Kotanya mana? Ada nggak di sana misalkan? Misalkan ada datang di demand dari Bandung. Udah tinggal kita cari aja. Anak jari Bandung jago-jago kok gitu. Tinggal dialihin ke sana. Jakarta ada gue, ada Keanu, ada Dokter. Kita bagi-bagi lagi. Gitu. Visinya itu jadinya jelas gitu, industri ini akan jalan. Jadi memberikan efek bergulir gitu, berputar gitu. Ada penyedianya, ada pemakainya, manfaat buat semua, jalan. Gitu. Yang terakhir sekarang nih, gue pasti pada bingung, kenapa ambil sertifikasinya sekarang gitu kan. Alhamdulillah permintaan masuk ke gym sudah mulai ada. Tapi mereka tuh kan, biasanya kalau orang-orang gym tuh ngeliat sertifikasinya ada nggak gitu-gitu kan, ditanya. Nah, gue mulai nih. Gue mulai ambil sertifikasi, karena harapan gue ini satu lagi adalah, kita bisa masuk ke gym dulu. Cakupannya lebih luas lagi. Di gym kan orang cuma buat gini-gini doang. Kan? Udah, that's it gitu. Enggak, gue gak pengen itu. Gue pengen ada kelas jamur khusus di gym. Industri lagi kan berjalan, kan? Coba misalkan. Pastilah, cewek-cewek nih biasanya ada kelas Zumba, ya kan, kelas Funfit, gitu kan, kelas yoga, gitu-gitu kan. Ada gak kelas jamur di gym? Belum ada kan? Udah kita mulai minggu lalu. Minggu lalu udah mulai. Dua minggu lalu pas minggu lalu. Nah ini, kalau gue udah punya sertifikasi, kita tularin influence-nya ke teman-teman yang lain, ini jadi jasa yang baru. Gitu. Jadi industrinya jalan. Panjang ya jawabannya, sorry ya. Gak apa-apa. Lumayan kan ada bahan materi kan? Iya. Gak cuma komunitas aja, tapi industrinya juga pengen dibahas berarti. Yes. Pokoknya kalau ada komunitasnya, what you want to make, itu akan jalan gitu. Gitu.